Halo, ketemu lagi dengan saya Dedikisan di Gascom Channel. Kali ini saya akan membahas racing simulator, bro. Nah, sekarang saya ini mau kebut-kebutan. Waduh, mau kebut-kebutan kemana, bro, ini di rumah. Nah, jadi ini adalah trik untuk kebut-kebutan di dalam game PS4, PS5, PC, Xbox, itu bisa semua. Dan trik ini itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi kalau akan masang apa namanya setir yang lain, pedal yang lain, itu bisa support, bro. Nah, ini adalah racing simulator handmade dari Pak Dendi. Nah, ini IG-nya, bro. Jadi akan wajib follow di sini. Dan ini tuh memang mau dikasihkan ke agan-agan semua yang nonton, bro. Bayangkan. Nah, jadi sudah baik hati orangnya, menang Bitcoin banyak, tambang juga. Terus sekarang hadiahin gak seberapa lah ini, bro, sama menang Bitcoinnya. Orang receh ini bagi dia, bro. Ini kepada akan-akan semua. Oke, ya, bro, sebelum saya bagikan, saya akan membahas dulu perbedaan dari Thrustmaster sama PNY sama rig ini, kelebihannya apa. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan bagian kokpitnya atau bagian depannya, karena depan sama belakang ini dijual terpisah, bro. Nah, bagian depannya ini itu benar-benar adjustable, ya, atau akan-akan bisa atur semuanya, atau mechanical, jadi semuanya itu bisa akan-akan atur. Terus kualitas besinya juga jamin, soro ini benar-benar besi untuk mati ini, bro. Jadi ya, kalau untuk pengaturannya dari ini, itu akan-akan bisa tarik maju gini, seret, atau dorong kayak gini. Nah, gini bisa. Terus habis gitu coba dibuka, kak. Nah, terus habis gitu bisa dibikin seperti gini, bentar. Nah, gini, bro, naik turun. Nah, ini naik turun seperti ini bisa. Ini belum saya kunci, lupa, bro. Nah, jadi maju mundur gini, naik turun bisa. Terus habis gitu tinggi rendah bisa, karena kan bisa atur di sebelah sini nanti. Jadi tinggi rendah bisa, gini bisa, sama maju mundur bisa. Jadi tiga macam, bro. Terus habis gitu bagian ininya, nah bagian penampangnya ini, tempatnya setir ini, itu akan-akan bisa pasang semua macam setir, mulai Thrustmaster, PNY, terus Logitech atau Microsoft atau yang lain itu bisa, karena memang disediakan lebih lebar, jadi cocok untuk semua tatakan apa racing wheel ini, bro. Nah, seperti gini. Terus kuncinya lewat bawah. Nah, terus yang bagian sebelah sini ini untuk digunakan di shifter, jadi kayak Logitech shifter. Gearnya ini, bro, akan-akan bisa letakkan di sini. Ini pun juga bisa di sebelah kanan. Jadi akan-akan mau custom seperti apa bisa. Nah, seperti ini, bro. Terus habis gitu kalau dudukan bagian bawah dibikin agak lebar. Ini agar bisa 3 pedal. Kalau ini kan 2 pedal, bro. Jadi akan-akan bisa pasang, misalkan Logitech itu sampai 3 pedal. Itu dipasang di bawah, cukup banget. Terus dudukan kakinya bisa dibuat gini juga, bro. Nah, jadi banyak banget. Depan ini benar-benar customable atau benar-benar mechanical racing wheel. Jadi bukan sekedar bentuknya seperti ini beres, enggak, bro. Ini bisa diatur semua posisinya bagian depannya. Nah, seperti ini. Kalau untuk bagian depannya perkiraan itu harganya di 2,5 juta, bro. Nah, ini untuk besinya aja loh, bro, ya, belum yang lain-lain. Nah, seperti itu. Terus bagian belakangnya, bro. Nah, bagian belakangnya ini, bagian belakangnya ini hanya bisa diatur dengan dua cara aja. Pertama, ini persis duduan mobil. Persis duduan mobil dan otomatis cara mengaturnya juga seperti mobil, bro. Ini ditarik gini, kita akan maju, maju mundur. Nah, seperti gini, sama gini, bro. Nah, udah persis mobil, udah habis. Nah, seperti gini, bro. Aduh, duh. Gini, nah. Wah, mantap, ciumik sorong. Oke, nah, seperti gini, bro. Jadi hanya maju mundur sama bagian belakangnya ini gini-gini, bro. Nah, seperti itu. Bawahnya ini paten, tidak bisa akan geser apa-apa. Tapi bagian bawah ini bisa disambungkan dengan bagian depan. Jadi bagian depan sama bagian belakang ini disambungkan, dikunci, rapat akhirnya, nyatu. Nah, seperti itu, bro. Terus kalau untuk kursinya, waduh, ini jamik soro nih, bro. Ini kursi jamik soro ini. Ini kursinya itu kainnya itu persis kainnya mobil, bro. Jadi kayak mobil Innova atau Expander atau apa, bener-bener lembutnya itu lembut kain mobil. Bukan ABS yang panas itu yang kayak kursi-kursi gaming lain, beda, bro. Ini bener-bener kainnya mobil. Empuk banget, nah seperti ini. Terus logonya belakang ini akan-akan bisa custom.
mau rekaru, mau nama timnya akan-akan, atau nama pacar, nama apa, itu bisa akan-akan custom. Nah, seperti gini bro. Oke, ini kalau untuk seat racing simulatornya bro. Jadi seperti ini, kalau warna mungkin akan-akan bisa refresh juga, tapi lebih bagus warna hitam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan. Kalau saya memakai seat ini dengan memakai setir Thrustmaster harga 2 jutaan sama setir yang harga 1 jutaan, bedanya apa? Oke. Nah, ini adalah Thrustmaster T80 seri yang Ferrari, bro. Ini yang saya pakai di sini. Nah, ini itu setir itu macam-macam, bro ya. Jadi setir itu bukan Logitech aja, ada Thrustmaster, ada BNI, ada Microsoft. Banyak lah, kadang-kadang bisa cari di internet, bro. Ini harganya sekitar 2 jutaan. Jadi saya akan mereview enaknya gimana sih, karena saya pernah nge-review G27 bro. G27 itu benar-benar hampir seperti aslinya bro. Nah kalau Thrustmaster ini gimana? Pertama-tama bro ya, kalau dari desainnya nggak nyacat bro. Desainnya benar-benar keren, ada logo Ferrari di sini. Tombol start engine-nya ada, ini tombol apa ini. Terus habis itu ada tombol bintang, bulat, segitiga, kotak, L2, PlayStation dan start engine. Nah seperti ini. Terus ada up dan down, ini untuk mengganti apa namanya persneling. Terus habis gitu 2 jutaan itu sudah include dengan pedal gas yang ada di bawah, tapi hanya rem sama gas. Jadi kalau untuk manualnya nggak ada, apa ya, otomat manualnya nggak ada bro, jadi pedal gas sama rem. Nah seperti ini bro, kalau untuk beratnya itu ringan dia, jadi nggak berat banget, ringan. Terus habis gitu kalau setir digoyang gini dia gini. Kalau yang punyanya Logitech yang harga 6 juta itu, kalau kita goyangkan gini tuh dia benar-benar kaku, dek. Jadi benar kayak mobil Logitech gini loh bro. Ini kan seperti ngepir gini bro. Nah ini jeleknya di sini kalau untuk saya sih, tapi ini sesuai harga lah. Nah seperti itu. Terus bahannya semua ini full plastik, yang metal hanya up down-nya ini. Ini semuanya full plastik. Kalau merek mahal itu bawahnya metal bro. Untuk pijian gas, sama rem, sama kopling itu metal. Nah seperti itu. Terus habis itu di sini gripnya ini seperti agak lengket-lengket, tapi lebih nyaman. Jadi lebih kita nggak akan bisa lepas seperti ini. Terus dia support dengan PlayStation, Xbox, PC. Nah jadi tinggal colok seperti ini, saya ini main di PlayStation, tinggal colok langsung main game bro. Seperti gini bro. Terus dia ini seperti power steering. Jadi pada waktu kita putar gini, dia akan kembali ke tengah bro, tapi goyangnya terlalu nemen bro. Jadi kalau yang Logitech yang 6 juta 3 kali lipat bro, dia benar-benar ke tengahnya itu seperti setir beneran. Nah ini aduh lepas ini. Nah gini bro, bedanya di situ bro. Nah terus habis itu bagian bawahnya ini ngunci ke bagian besi yang di sini, itu juga dari plastik, jadi bukan dari metal, ini dari plastik semua. Kunci-kunciannya juga dari plastik, bisa rawan patah. Nah ini bisa rawan patah bro. Nah ini kalau saran saya ya steady lah, jadi kalau dipasang ya dipasang terus, kalau dilepas ya dilepas terus. Nah seperti ini. Oke, ini kalau untuk Thrustmaster. Sekarang saya akan coba bro ya sensitifnya pada waktu main game bro. Oke, nah ini, nah ini saya coba main game. Jadi kalau arah setirnya ini tidak ada namanya seperti kalau kita belok semakin berat, itu tidak ada bro di sini bro. Jadi ya udah ringan, belok ya belok aja. Jadi kalau ngepot nabrak ya udah, dia nggak getar, nggak getar sama sekali. Jadi ya nggak terasa ini aku lagi belok atau nggak, atau lagi ngerem atau lagi nabrak, itu nggak terasa. Feelnya nggak dapet di sini bro, kalau menurut saya bro. Tapi ya sesuai harga lah bro, 2 jutaan bro. Nah seperti gini. Nah, jadi nggak ada namanya perlawanan dari setir, perlawanan dari ban, itu enggak ada sama sekali. Benar-benar standar banget. Kalau kita belok ya belok, ngerim ya ngerim. Kalau misalnya habis ngebut belok ke kiri itu ya ya udah belok aja, enggak ada perlawanan sama sekali.
Nah, ini kalau untuk T80 Trustmaster. Oke, ya, bro, sekarang saya akan coba ulas yang lebih murah. Apakah yang lebih murah lebih enak? Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah PXN, bro, steering wheel. Jadi PXN ini harganya lebih murah daripada Trustmaster dan Logitech. Logitech 6 juta, Trustmaster 2 juta, yang T80 sama PXN versi 3 ini cuma 1 juta. Jadi benar-benar di bawahnya banget. Nah, apakah yang lebih murah ini lebih jelek daripada yang mahal? Sekarang kita ulas, bro. Oke, pertama-tama bagian bodinya dulu, bro, ya. Bagian bodinya dari PXN ini yang paling saya suka adalah tombolnya banyak. Di sini ada arahnya, di sini ada, di bagian bawah ada, di bagian sini ada, di bagian atas juga ada, di bagian belakang setir juga ada. Terus ditambahin shifter. Jadi lebih banyak tombolnya, lebih customable. Terus akan-akan bisa setting, tinggal mencet tombol share sama option sampai warnanya hijau. Akan-akan bisa custom tombolnya ini bikin menjadi apa. Nah, ini bagus, ini banget ini. Terus habis gitu, ini support, sama supportnya PS3, PS4, PC, Xbox sama. Cuma kalau settingnya PS4 agak ribet dikit tadi, karena dari setirnya ini harus dikonekkan ke stick dulu. Habis dikonekkan stick, sticknya dimatiin, disambungkan ke kabel ke PXN, baru PXN nya akan mendetek sebagai sticknya PS4. Jadi agak ribet dikit, bro. Nah, seperti itu. Terus habis gitu, kalau untuk pegangannya, jadi dari pangkolnya sini, bro, ini lebih kokoh PXN daripada Trustmaster. Lebih kokoh. Pertama ininya lebih nutup, ya, jadi sampai ke depan gini, bro. Kalau Trustmaster di sini aja, bro. Di bawah ada kuncian, di atas ada kuncian, ditambah perekat yang ada di depan sini. Jadi dia benar-benar kokoh banget ini, bro. Kokoh banget. Nah, kalau Trustmaster saya gini kan krek-krek-krek, saya takut malah. Nah, seperti itu. Terus habis gitu, bro, tombol shifter ini keren banget. Seharusnya tombol shifter di sini, bro, ganteng, bro. Dibikin kabel di sini kan keren. Nah, ini memang gabungan karena harga murah lah, bro. Kalau dipisah gini jadi dua harga, akhirnya setir sendiri, shifter sendiri. Nah, itu. Terus habis gitu, kalau untuk setirnya saya suka karena dia ada getar. Jadi pada waktu kita ngegas, nabrak, ban slip itu benar-benar kerasa. Getarnya rr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 
seperti Thrustmaster. Pada waktu kita gini kan, kita kembalikan gini, loh langsung bro. Kalau Thrustmaster tadi agak aneh ya bro ya, jadi dia wing gini bro. Ini kan langsung bro, loh keren kayak, jadi kayak bener-bener lebih apa ya, hampir mendekati lah, lebih enak. Nah, kalau beratnya lebih berat ini, jadi serasa kita megang setir beneran. Nah, enak banget. Nah ini, oke, ini kalau untuk setirnya. Sekarang kekurangannya bro ya, kekurangannya dia ini terlalu kecil setirnya, terlalu kecil. Mungkin ini adalah untuk anak-anak bro ya. Jadi nggak pantas untuk bapak-bapak pakai ini, nggak pantas. Pantasnya pakai G29 atau G27. Nah ini untuk anak-anak kecil. Terus habis gitu jarak putarnya cuma sampai segini bro. Nah, selesai. Loh, selesai. Jadi akan-akan tidak bisa gini bro, tidak bisa. Kalau Logitech akan-akan bisa putar terus. Kalau BXN ini cuma setengah aja. Loh, selesai. Dari sini juga selesai. Nah, jadi tidak cocok untuk main game racing seperti Gran Turismo, nggak cocok. Tapi kalau truck simulator mungkin bisa bro. Nah, seperti gini. Terus habis gitu saya coba dia delay bro. Delaynya sekian lah. Jadi pada waktu saya belok gini dikit, dia baru belok gini. Delay mungkin bisa juga karena kabelnya menghubungkan dari stick ke BXN ini kurang bagus. Karena ini kabel biasa bro. Mungkin kalau kabel orinya bisa tidak delay. Dia seperti itu bro. Jadi kesimpulannya bro ya, ada positifnya dari Thrustmaster itu lebih besar, auto connect, tidak perlu ribet. Terus habis itu putaran setirnya lebih banyak. Nah, tapi tidak terlalu real, tidak ada getar, tidak ada nyandet-nyandetnya itu tidak ada. Terus tombolnya dikit. Terus kalau PXN ini lebih murah, tombolnya banyak, ada getar, jangkauan setir cuma sedikit. Terus agak delay dikit, kabel bro, jadi itu bro ya. Terus habis gitu kekecilan. Nah, bingung kan bro? Nah, jadi kalau saran saya, kalau sekedar-sekedar dibuat main Euro Truck Simulator, saya pakai PSN aja sudah cukup bro, enak bro. Tapi kalau ada dana, bisa ke T80 Thrustmaster. Cuma nggak ada getarnya, beda situ. Jadi kalau akan-akan muter truk ini, enak bro.
Tapi kalau mau maksimal lagi akan bisa beli G29 atau G27. Harganya sudah 6 juta, bahannya metal, ininya juga besi, jadi benar-benar bukan sekedar getar, tapi getar plus perlawanan. Jadi pada waktu belok ini, dia getar, tadi setir ini seperti kayak kita mau dibanting ke sini, bro. Jadi benar-benar harus menahan kuat gini. Nah, itu perbedaannya dari G29. Nah, seperti itu, bro. Oke ya, bro ya. Nah, setir ini sama bagian depan, sama kursi gaming chair, itu akan saya giveaway buat akan-akan dari Pak Dendi, pengusaha lobster dan pemenang Bitcoin. Bukan pemenang Bitcoin. Dia hoki banyak, hoki banyak. Dia punya, kemarin itu ngomong saya punya 5 Bitcoin. Dari tahun 2017, sejak Bitcoin 350 juta, turun itu tetap saya tambang. Sampai sekarang saya punya 5 Bitcoin, jadi saya panen. Intinya seperti itu, bro. Nah, ini Pak Dendi baik hati, bagi-bagi ke akan-akan. Satu setir, bagian depan sama gaming chair. Tapi kalau akan-akan pingin yang model seperti ini harganya satu setnya 7 juta. 7 jutaan lah mungkin. Satu setnya 7 jutaan, akan-akan bisa cek di deskripsi link pembeliannya. Kalau mau ikut undiannya atau giveaway-nya ini, akan-akan wajib subscribe. Nggak bisa nggak subscribe. Follow Instagram-nya Pak Dendi, wajib. Follow Instagram-nya Kios, wajib. Ya kan? Habis gitu, share video ini ke Facebook. Setelah share, komen Ciami Soro di bawah, bro. Nggak usah pakai hashtag, nggak usah pakai ad. Ciami spasi Soro sudah beres. Pengumumannya akan saya live-kan lagi. Semoga internetnya nggak putus-putus lagi. Saya usahakan nggak putus, bro. Oke ya, bro ya. Saya Rikistan di Gascom Channel. Salam teknologi. Saya mau main game dulu. Oke, main balapan.